Ada orang kata kalau tak reti makna syahadah jadi kafir. Begitu ke? Kalau kita apa yang kena reti, kena tahu supaya sah syahadah. Ha, dengar molek. Wajib seseorang yang Islam itu dia mengetahui apakah arti dua kalimah syahadah, iaitu dia mengakui bahawasanya Allah tiada Tuhan selain Allah, dan mengakui tentang kebenaran Muhammad itu sememangnya utusan Allah. Itulah sekurang-kurang yang kena ada dalam hati seseorang baru dipanggil sah imam ni. Walaupun dia dah ngaji dah bab akidah, dia hadir dah kuliah bab intiqah, dah ngaji sifat 20, sah dah imam dia dengan dia isbat dan tahu makna dua kalimah syahadah. Mengaji akidah, hadir kuliah-kuliah ni tauhid dan sebagainya, bukan nak mengesahkan akidah. Nah, sah dah dengan dua kalimah, cuma nak menjaga kalimah takut jadi punah. Faham? Nah.